juga saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas lalu lintas, karena komunitas lalu lintas ini adalah deklarasinya Polri yang selalu bersinggungan dengan masyarakat, yang selalu berhadapan dengan masyarakat yang notabene ya segala macam hal-hal yang terjadi di masyarakat itu, di mana etalase yang kami maksud di sini adalah anggota Polri yang berseragam dan langsung dilihat dari masyarakat adalah anggota lalu lintas. Sehingga 2019 kemarin aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dari jajaran lalu lintas ini salah satunya memberikan kontribusi atas penanggulangan bintang bayangkara pertama yang diterima oleh Pak Kapolda dari Bapak Presiden. SIM online ya, kemudian STNK online, BPKB online, yang kita sebut namanya Rekiden Ekuator. Jadi aplikasi Rekiden Ekuator, yaitu aplikasi registrasi identifikasi elektronik untuk kendaraan bermotor, roda 2 maupun roda 4. Nah, sehingga sudah gampang sekarang nih, bisa pencet aja. Kalau SIM, itu dengan bisa diantar. Sekarang bisa diantar ke rumah si pemohon. Nah, cuman kan harus diawasi juga, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sudah bagus ini ada saja dijadikan peluang-peluang untuk pelanggaran-pelanggaran, penipuan dan sebagainya. Ya kan? Ini harus kita awasi. Nah, tapi sepanjang semuanya sudah tercover dan bisa dilihat dari aplikasi, mudah-mudahan ya semuanya bisa, ini kan untuk masyarakat. Untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dari aspek fungsi lalu lintas yang ada di jajaran. Jadi ya, bisa di-download? Ada. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi sudah sampai ke desa-desa. Nah, itu tadi kita sampaikan bahwa ini bukan hanya untuk masyarakat kota saja, tapi aplikasi ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di desa. Nanti para kasat lantas melalui jajaran lalu lintasnya bisa mensosialisasikan hal ini dan bisa menindaklanjuti sebagaimana yang dilaksanakan oleh teman-teman di Polda maupun di Polresta Pontianak. Ya. Terima kasih ya.